Halo teman-teman, jumpa lagi di acara Jakil Musim Panas bareng Bang Pai. Jalan-jalan kali ini, kita akan keliling kota Yaizu, guys. Kota Yaizu adalah sebuah kota yang berada di prefektur Shizuoka. Di Jepang, kota Yaizu terkenal dengan hasil perikanan dan makanan seafoodnya loh, yang sudah terkenal sejak tahun 1950. Yaizu Sakana Center adalah pasar ikan terbesar di kota Yaizu. Sejarah berdirinya Yaizu Sakana Center ini bermula setelah perang di kota Yami usai. Kala itu tidak ada toko-toko yang buka, sebagai gantinya digunakan gerobak dan rak sepeda untuk berjualan. Kemudian setelah diregulasi tahun 1954, orang-orang baru membuka toko satu demi satu. Karena sejak tahun 1954 hingga 1985, toko-toko mulai padat, sehingga pada tahun 1985 dibangunlah tempat khusus untuk menjual hasil laut yang kini kita sebut Yaizu Sakana Center. Perjalanan kali ini kita mulai dari stasiun Yaizu. Untuk mencapai lokasi tujuan, kita bisa menggunakan transportasi umum seperti bus dan taksi yang bisa kita jumpai di depan stasiun, guys. Yos, akhirnya kita sudah sampai di Yaizu Sakana Center. Yaizu Sakana Center adalah surganya para pencinta makanan Jepang yang berbahan dasar ikan segar, guys. Seperti ikura, maguro, namashira sudonburi, dan masih banyak lainnya. Tapi, kumene mina? Karena untuk makanan yang satu ini lidahku tidak bisa diajak kompromi, di tempat ini saya tidak bisa pesan makanan. Jadi kita keliling saja di tempat ini dan melihat-lihat apa saja yang dijual di tempat ini. Ini toko oleh-oleh khas dari Yaizu. Semua produk olahan laut, produk olahan hasil laut. Ini jual kerang. Kerang unik, Mas. Ini mungkin ikan-ikan yang dijual di tempat ini. Ada banyak jenis ikan. Kemudian ini kepitingnya. Dan ini tempat yang, dan ini destinasi wisata yang ada di kota Yaizu. Nanti kita ke sini tanggal 14-15. Oh ya, Pak, di depan situ itu lantai 2, itu khusus restoran, tapi karena sekarang Natsuya Sumi liburan musim panas, jadi yang lantai 2 ini sepertinya tutup restorannya. Senda. Tempat mainnya keren, hadiahnya isinya mainan ikan-ikanan buat mancing bisa. Semua ikan ya. Sepertinya barang apa hadiahnya ini cuma ada di sini. Wih, ini keren ini. Kepiting lobster. 100. Semua bentuk animasinya ini hewan-hewan laut.
Lokasi berikutnya adalah desa tua yang sudah ada sejak zaman Edo hingga sekarang, guys. Hanazawa no Sato, itulah nama sebuah desa yang berada di kawasan pegunungan dengan kepala rumah tangga sekitar 35 orang. Bangunan rumah-rumah di sini berdiri berjajar yang terletak di pertengahan jalan menanjak menuju Yakitsube no Machi, yang dulu dikatakan sebagai Tokaido pada periode Nara. Tokaido adalah rute atau jalan yang menghubungkan Edo yang sekarang Tokyo dengan Kyoto pada zaman Edo. Tokaido berada di sepanjang pesisir laut dari Pulau Honshu. Desa Hanazawa no Sato berhadapan dengan dinding batu pegunungan serta bangunan berlapis papan dan lingkungan alam sekitarnya yang rindang seperti hutan menciptakan suasana yang indah dan sejuk. Untuk menjaga dan melestarikan budaya Edo, bangunan-bangunan yang ada di lokasi ini rutin dilakukan renovasi. Oh ya guys, pada tahun 2014, Prefektur Shizuoka terpilih sebagai distrik pelestarian bangunan bersejarah untuk pertama kalinya loh. Saat berkunjung ke destinasi wisata ini, kafe pinggir jalan yang berada di rumah-rumah pribadi tua dan kuil Hokke juga patut dikunjungi loh. Saat memasuki gerbang rumah, wah, berasa seperti time travel guys. Nuansa di dalam sangat berbeda. Suasana yang belum pernah saya rasakan selama tinggal di Jepang. Sempat bingung sih saat mau pesan makanan, karena di kafe-kafe biasanya kasir berada di dekat pintu masuk dan terdapat mesin khas ala kasir Jepang. Tapi di tempat ini hal semacam itu nggak ada. Hanya sempat bingung saat akan order makanan. Setelah cari sana sini, akhirnya ketemulah semacam tombol putih kecil yang tergeletak di dekat mesin racik kopi. Saya tekan tombol itu, bel berbunyi. Tak lama kemudian terdengar suara pintu bergeser dari arah bangunan paling besar yang berada di area dalam pagar ini. Dari balik pintu itu, muncul seorang wanita mengenakan kaos biru menghampiriku. Sebut saja Watanabe-san. Watanabe-san awalnya tampak sedikit bingung ketika melihat orang asing masuk ke kedainya. Melihat ekspresinya yang seperti itu, langsung saya bilang, "Ingin pesan makanan dan minuman." Seketika, raut tegangnya langsung ambyar dan segera menunjukkan menu dan menjelaskan menu-menu makanan yang ada di kedainya. Karena cuaca hari ini sangat panas, saya pesan secangkir kopi dan sepotong kuki untuk mengganjal perut yang mulai terasa agak lapar. Oh, jadi ini pesan keki sama kohi es kohi. Ah, saiko. Karena nggak bawa tripod ya kan, jadi rada susah nih. Sebentar aku mau ngasih.
unik sih tempatnya, Pak. Sebenarnya masih pengen lama-lama di tempat seperti ini ya kan, tenang gitu. Kuat aku berlama-lama di tempat ini sendiri, nikmati suasana malam, nyatuan malam. Ini karena udah mau sore dan harus segera pulang. Ya, kita akhiri perjalanan di sini sampai di sini. Nanti jika ada kesempatan lagi, kita hunting lagi di tempat-tempat seperti ini ya.